Bank Indonesia Jawa Tengah membentuk Pusat Informasi, Kajian, dan Pengembangan Ekonomi Syariah atau PIKES, Kamis 22 Maret. Pembentukan PIKES merupakan satu forum koordinasi dan komunikasi yang diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi, serta wadah untuk menyusun hasil kajian dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Pembentukan PIKES dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Priyono, Kepala OJK Jawa Tengah Bambang Kiswono, Kanwil Depak Jawa Tengah Farhani, Sekretaris MUI Jawa Tengah Muhyiddin dan Lembaga Keuangan Syariah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Kamit Poncoibowo mengatakan, perlu strategi khusus agar perbankan syariah dapat lebih meningkat lagi. Menurutnya, pembenahan lembaga keuangan syariah dapat dimulai dari perbaikan manajemen, produk keuangan yang ditawarkan, dan sistem ekonomi syariah yang digunakan. Dengan kerjasama Kementerian Agama, Basnas, Asbisindo, dan MUI, Hamid mengatakan terkait dengan pembiayaan yang bisa disinergikan dengan klaster yang dibina oleh Bank Indonesia sehingga ekonomi syariah bisa tumbuh. Apalagi salah satu produk unggulan PIKES adalah program pemberdayaan ekonomi, pondok pesantren, dan panti asuhan. Intinya bahwa kita ingin menggali lebih dalam lagi seperti apa sih ekonomi syariah itu. Oleh karena itu dengan PIKES ini nantinya diharapkan tidak hanya sekedar di wacana, tapi ini akan dibumikan dan direalisasikan melalui lembaga yang sudah ada. Jadi contoh tadi sebagai salah satu hal fatal itu, jadi kan kita ada kerjasama tadi dengan sebagai beberapa instansi ya, dari Kementerian Agama, kemudian dengan Basnas, kemudian dengan MUI. Ini kaitannya nanti dengan terkait dengan pembiayaan. Basnas kan cukup besar dananya. Kemudian juga nanti dengan Asbisindo juga mereka punya pembiayaan Kordul Hasan ya. Sehingga dengan pola-pola seperti ini dan Bank Indonesia juga punya klaster, akan cepat kita sinergikan. Nah, sehingga dengan pola seperti itu harapannya ini akan lebih cepat tumbuh lah misalnya di Jawa Tengah ini. Sri Priyono mengatakan dengan adanya PIKES, perkembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah akan maju karena saat ini pertumbuhannya masih berkisar 5-6% dan menempati peringkat keempat di Indonesia. Untuk menuju target tersebut memang dibutuhkan sosialisasi, pemahaman, dan pusat informasi untuk bisa mendorong ekonomi syariah. Karena pahamnya masyarakat terhadap ekonomi syariah masih dirasa kurang. Dengan adanya PIKES ini, perkembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah ini akan lebih pesat, lebih maju. Karena kita masih berkisar antara 5-6%. Dan Jawa Tengah ini dalam hal secara umum memang baru peringkat 4 setelah DKI, Jabar, dan Jambi. Tentunya ini menjadi kesadaran kita bersama. Dan menurut hemat kami trennya naik. Karena ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang berkeadilan kepada masyarakat. Betul. Dari Semarang, Cincahya, Suara Merdeka.tv.